namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih teman-teman media ya. Makasih. Palu, palu. Ya, hari ini hari yang sangat membahagiakan buat kami, khususnya dari alumni Teknik Kelautan 97. Kita bisa bertemu lagi dengan kamu, bisa melihat lagi secara langsung, bisa ngobrol lagi, bisa bersenda gurau lagi, ya, bisa lengkap lagi, ya, angkatan kami lengkap lagi. Jujur ini suatu usaha yang cukup lama, karena kami sudah mulai menanyakan dan mencari Kang Nuh itu dari sekitar tahun 2017-an. Ya, jadi ya ini bukan perjuangan sebentar, dalam arti perjuangan itu maksudnya kami sudah mulai mencoba mencari, ya. Mungkin setelah ditemukan oleh Mas Adi di Lingkar Demak, itulah mulai perjuangan yang sebenarnya dalam mencari dan menemukan Kang Nuh. Tapi kita udah merasa kehilangan Kang Nuh itu udah lama. Ya, jadi ada sesuatu yang hilang. Jadi hari ini tuh benar-benar satu kenikmatan karunia saya pribadi atas nama teman-teman dari alumni Teknik Kelautan 97 dan juga Ikatan Alumni ITB secara umum. Kita menyampaikan rasa syukur dan juga apresiasi khusus kepada tim Sinawulip yang sudah bekerja dan berupaya keras di lapangan dan juga dibantu oleh tim bentukan dari Ikatan Alumni ITB, Ikatan Alumni Pusat, ya, Ikatan Alumni ITB Pusat, dibantu juga oleh Banser NU. Mereka semua berkolaborasi, bekerja sama melakukan percepatan pencarian Kang Nuh sejak ditemukan awal Oktober lalu. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.